apakah kita sudah mengerti arti daripada komunikasi yang sudah disampaikan oleh para ahli dan pemerintahan Republik Indonesia. Salah satu yang disampaikan adalah ketika kita keluar dari rumah, wajib menggunakan masker. Semua itu untuk menjaga kesehatan kita, terutama nyawa kita bersama. Dan disampaikan juga bahwa kita berjemur di terik panas matahari di pagi hari, gunanya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan jangan lupa minum vitamin. Semua itu sudah disampaikan kepada kita demi kesehatan kita bersama, demi nyawa kita bersama. Namun, seberapa banyak kita sudah melakukan komunikasi yang sudah disampaikan oleh para ahli dan pemerintahan Republik Indonesia. Bahkan, ada cara-cara lain untuk meningkatkan imunitas kita. Apakah lewat tepuk dada dan lain sebagainya? Kita tahu itu. Namun, sejauh mana pemahaman kita untuk melakukannya demi kesehatan kita bersama, demi nyawa kita bersama? Ayo, saya mengajak teman-teman semua, jika kita keluar rumah, gunakan masker. Jam 10 pagi, kita berjemur di terik panas matahari. Semuanya untuk kesehatan kita bersama, untuk nyawa kita bersama. Jaga nyawa Anda dan nyawa saudara-saudara Anda. Salam sehat dan bahagia selalu.